Setelah bakso ayam tiren siap, Baba kemudian mulai berjualan keliling. Saat Baba baru melangkah tak jauh dari tempatnya memproduksi bakso, banyak warga yang langsung menghampirinya. Sayangnya, sebagian besar pembeli adalah anak-anak. Tapi khawatir nggak sama, maksudnya kesehatan dari anak-anak yang beli? Khawatir, soalnya kan kita juga punya adik juga, ada yang masih kecil. Kalau seumpamanya adik saya beli bakso itu di orang lain, yang orang lain itu sama-sama kayak saya gitu komposisinya, itu saya ada rasa khawatir juga, tapi kita kembali ke ekonomi juga, ke kebutuhan kita gitu. Langkah Baba berlanjut ke lokasi tempat ia biasa mangkal. Baba sama sekali tidak tampak canggung maupun takut saat menjajakan bakso ayam tiren berzat kimia miliknya. Para pembeli pun tidak tahu jika bakso ayam yang mereka makan dapat berakibat fatal bagi kesehatan mereka. Untuk membuktikan apakah masih ada produsen bakso ayam nakal lainnya seperti Baba, tim iNews Files membeli beberapa sampel bakso secara acak. Seluruh sampel dibawa ke laboratorium di IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pengujian dilakukan untuk mengetahui adakah kandungan zat kimia boraks pada sampel yang kami bawa. Metode pengujian dilakukan dengan menggunakan ekstrak bunga ruwelia. Bunga ruwelia memiliki kandungan senyawa kimia antosianin yang berfungsi sebagai indikator penentu adanya kandungan boraks dalam sampel uji. Hasilnya, 3 dari 5 sampel bakso ayam positif mengandung boraks. 5 sampel uji bakso yang kita duga dia mengandung boraks. Nah, jadi tadi dari 5 sampel itu yang positif sekali mengandung boraks dengan konsentrasi tinggi itu adalah yang sampel nomor 1. Sampel nomor 2 dan 3 juga positif tapi lebih sedikit kandungan boraksnya karena kelihatan dari warnanya ya, intensitas warnanya. Yang nomor 4-5 itu karena sama dengan warna kontrol negatif air, maka dia tidak mengandung boraks. Boraks dapat menimbulkan akibat yang fatal jika dikonsumsi terus-menerus. Boraks juga termasuk senyawa kimia yang sulit untuk dihilangkan jika sudah tercampur bahan pangan. Kalau kadarnya sudah cukup tinggi dalam tubuh, jadi untuk anak-anak ya, itu sekitar 5 gram ya di dalam tubuh ya, itu dia bisa menyebabkan koma hingga kematian. Nah, kalau dewasa juga demikian, kalau sudah sampai kadarnya 10 gram ya, terakumulasi di dalam tubuh itu bisa menyebabkan koma dan juga kematian. Agar dapat terhindar dari bakso ayam tiren mengandung boraks, Baba pun menjelaskan perbedaannya kepada tim iNews Files. Kalau yang bakso ayam tiren sebenarnya mah, kalau kita pakai bakso ayam tiren itu untuk dari warnanya itu agak kecoklatan. Agak kecoklatan juga gitu, aroma kita cium pun juga lebih menyengat itu aromanya itu. Yang alami, kalau yang alami dia lebih wangi mbak. Dalam pada saat perebusan baksonya pun itu aroma ayamnya itu masih segar gitu, masih wangi. Ketimbang bakso tiren ini pada saat perebusan kan aromanya juga nggak enak gitu. Dari warnanya juga beda. Kalau bakso ayam alami itu lebih putih, putihnya putih alami. Ketimbang bakso ayam tiren yang warnanya agak kecoklatan. Dengan adanya tayangan ini diharapkan kita semua bisa lebih teliti dan berhati-hati jika ingin membeli dan mengkonsumsi bakso ayam. Jangan sampai tertipu agar Anda dan orang tercinta tidak menjadi korban. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.